Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Dengar suara saya enggak tuh? Aduh. Halo, assalamualaikum. Halo Mas Panji. Halo Mbak Arina, Mbak Siti. Halo. Dengar suara saya enggak nih pada kok do meneng wae. Dengar, Pak. Ayo Pak, udah menang bae lu, Saurono. Agak putus-putus kok, Pak. Siapa? Suaranya, suara saya putus-putus. Iya. Halo, gimana sudah jelas belum? Suara saya sudah jelas. Ya, jaringannya jelek ya. Oke, hari ini siapa yang mau menunjukkan tugasnya yang belum presentasi yuk. Yang sudah itu kan baru Amara, Dinda, Hadi, terus Fahmi, Anjina Runa sama Rina. Yuk, yang lain yuk. Coba saya mau menunjukkan tugasnya yuk. Siti, Siti Lailatul. Siti. 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 Hadir Siti. Ya, Pak, hadir. Yuk, gue presentasi dong. Tapi ini laptopnya baru muser-muser, oh, Pak. Muser-muser, puyeng. Laptopnya puyeng, muser-muser ya. Iya, sinyalnya. Sinyalnya muser-muser ya, anak. Amara, yuk, Amara. Amara Pitaloka. Amara. Hadir enggak Amara? Saya kan Amara sudah, Pitaloka Pak. Enggak hadir. Astagfirullah, iya tindak. Mau lali aku. Mau cokoi mau ya malah tadi kelingan terus seneng mbak-mbak. Ini mbak. Ini mbak Amara. Amara Pitaloka. Oh, ya. Ya yang lain ya. Marah, marah. Nih, siapa ya? Saya dulu ya. Ayo, saya dulu. Cewek boleh, cewek boleh. Cynthia, ada nak? Oke, Cynthia ini anu ya. Yang ngulang anu. Cynthia hadir enggak ini? Atau anu ya, Rahma Rahmatina, Febrianti enak enggak? Rahmatina. Rahmatina. Ya, Rahmatina Febrianti hadir. Hadir apa enggak?
Enggak ada. Vanessa. Vanessa Andrelia. Ada enggak? Udah nenek kah baby. Masih nenek nanti dulu. Oh, belum masuk. Belum join ya. Ya, bentar. Avianita Devani itu enak. Rahmatina baru gabung. Ada Pak. Yuk, gue presentasi dong, Avian. Avianika. Saya Pak. Kameranya udah penuh. Kini roko. Satu suruh. Ini satu suruh. Udah. Ya, dan kameranya udah penuh. Bentar ya, Pak. Ya. Kak, kok nggak bisa share screen ya? Nggak bisa nih, Bi. Nggak muncul itu, Kak. Apa? Share itu ada pilihan your entry screen enggak? Ada pilihan your entry screen enggak? Ada. Ya, terus munculnya apa? Munculnya itu yang meet aja itu Pak di Google itu. Nah, ya di your entry screen ada. Ada Pak. Ya, pilih your entry screen, kemudian nanti di situ ada pilihan select Windows toh. Lah, pilih yang entry screen. Enter screen. Enak lah, enak lah. Ada. Ya, dipilih enter screen, kemudian diklik. Sudah muncul belum, Pak? Sudah, ya. Kameramu belum muncul. Apa? Kameramu belum muncul. Ya, harus on cam, Pak. Oh, no. Merokok ya. Ya, benar. Kok putus lagi? Anui, putus lagi. Anu nih. Share ya, screen benar. nih. Udah, Pak. Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan menyampaikan komponen SI dan arsitektur informasi. Yang pertama, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, membuat, dan
mendistribusikan berbagai data. Sistem informasi terdiri dari sekelompok komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama dengan penerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Lajamudin 2005. Beberapa komponen sistem informasi, hardware, perangkat keras. Hardware adalah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang terbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware terbagi atas beberapa bagian yakni input device, keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, proses device, unit pemrosesan, RAM, prosesor, power supply, dan lain-lain. Output device, monitor, speaker, printer. Kemudian ada backing storage, hard disk, peripheral atau unit tambahan. Beberapa komponen sistem informasi, software atau perangkat lunak. Software adalah data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik tersebut dapat berupa program atau instruksi untuk komputer menjalankan suatu perintah. Berdasarkan fungsinya, software terbagi atas empat, yakni operating system, sistem operasi Windows, Linux, macOS, Android. Application software atau program aplikasi Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Kemudian utility software, program bantu, Avast Antivirus, Microsoft Media Player, dan lain-lain. Kemudian malware, program perusak, virus, worm, keylogger, dan lain-lain. Beberapa komponen sistem informasi, prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Kemudian brainware atau orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Kemudian ada basis data atau database, kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian jaringan komputer dan komunikasi data merupakan sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi dan akses informasi dari berbagai dengan komputer yang lain. Hubungan antar komponen SI. Pada prakteknya, tidak semua sistem informasi mencakup keseluruhan komponen-komponen tersebut. Sebagai contoh, sistem informasi pribadi yang hanya melibatkan sebuah pemakai dan sebuah komputer tidak melibatkan fasilitas jaringan dan komunikasi. Namun, sistem informasi grup kerja, Worldwide Information System, yang melibatkan sejumlah orang dan sejumlah komputer, memerlukan sarana jaringan dan komunikasi. Arsitektur informasi atau arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Arsitektur ini berguna berbagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru blueprint untuk arahan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah agar divisi teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategi organisasi. Oleh karenanya, arsitektur informasi memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi mendukungnya. Kemudian bentuk arsitektur SI. Yang pertama, arsitektur sentralisasi. Arsitektur sentralisasi adalah arsitektur informasi yang menjadikan mainframe sebagai pameran utama. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjukkan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses
data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Implementasi dari arsitektur terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat, biasa disebut komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Bentuk arsitektur SI yang kedua yaitu arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi adalah konsep dari pemrosesan data terbayar yang di mana sistem pemrosesan datanya terdistribusi atau biasa disebut sebagai komputasi tersebar. Pada arsitektur informasi jenis ini, setiap komputer mampu melakukan pemrosesan data secara mandiri karena suatu komputer ke komputer lain saling terhubung oleh sebuah sarana telekomunikasi sehingga dapat saling berinteraksi dan dalam pertukaran data. Dengan kata lain, sistem pemrosesan data terdistribusi membagi sistem pemrosesan dan terpusat ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, yang pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data yang terpusat. Penerapan arsitektur desentralisasi terdapat pada sistem perbankan. Kemudian yang ketiga, bentuk arsitektur klien atau server. Arsitektur klien atau server adalah suatu proses pelayanan sistem informasi yang database utamanya dikelola server, sedangkan proses analisis lebih lanjut dilakukan oleh klien. Pada arsitektur informasi ini, klien mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Setelah data diterima, klien segera melakukan pemrosesan dengan menggunakan arsitektur informasi ini. Informasi dapat dibangun dengan menggunakan komputer jenis apapun. Sekian, terima kasih. Anakmu kah, Menafian? Apa, Pak? Anakmu kah? Anaknya kan udah anak tak? Berapa anak? Belum. Nah, itu... Adik, oh, Pak. Sama teman-teman nih. Oh, anak-anak. Ya. Ya. Habis pulang sekolah. Oh. Oke, makasih Mbak Fenika. Terus satu lagi ya, siapa? Yes. Sing durung. Yo, yang belum yo. Niko wis lho Niko. Niko. Niko Saputra. Niko Saputra lah nek. Roy Aldo. Roy. Iya, Pak. Ayo. Oh, ya, baru sampai sini. Ntar Pak. Ya. Kamerane udah penuh tuh. Bentar. Kayaknya enggak jalannya tuh, Pak. Apa nih? Nah. Putus lagi, kok pada, Pak? Udah, Pak. Nah, sudah. Oh ya. Kamera mulai so? Gimana? Kamera.
Halo. Ngatus ya gitu. Belum, Pak. Aduh, yes. Alah, alah, jam 11 ya, ngatus tuh, duduk. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan komponen dan komponen SI dan arsitektur informasi. Yang pertama yaitu komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari komponen input yang merupakan data masuk atau dimasukkan ke dalam sistem informasi. Komponen output adalah informasi atau dokumentasi atau data yang dikeluarkan dan dapat berguna untuk semua manajemen. Komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan di dalam komputer menggunakan software database. Komponen moda adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memproses data yang ada atau yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Komponen teknologi yaitu alat dalam sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data. Menghasilkan dan mengirim output juga dapat memantau pengendalian sistem. Komponen kontrol merupakan pengendalian yang dirancang untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem informasi. Oke, ini adalah hubungan antara sistem antara komponen sistem informasi yaitu input, model, output dan database yang dikelola oleh control system. Selanjutnya adalah arsitektur informasi. Arsitektur informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Arsitektur ini berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru untuk arahan di masa depan yang akan datang. Tujuannya adalah agar divisi teknologi informasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategi organisasi. Oleh karenanya, arsitektur informasi memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi pendukungnya. Selanjutnya yaitu bentuk arsitektur informasi. Yang pertama adalah arsitektur tersentralisasi. Suatu proses pelayanan informasi yang dikelola secara terpusat. Arsitektur ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an dengan mainframe sebagai sentralnya. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang digunakan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan kecepatan yang sangat baik dan melibatkan jutaan transaksi. Seiring dengan perkembangan teknologinya, dominasi mainframe pada lingkungan dengan komputasi terpusat menjadi berkurang karena kehadiran mini komputer dan mikrokomputer yang berkemampuan lebih kecil tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya yaitu arsitektur desentralisasi. Merupakan suatu proses pelayanan informasi yang dikelola secara tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer yang mampu melakukan pemrosesan serupa secara mandiri dan saling berinteraksi dalam pertukaran data. Yang terakhir yaitu arsitektur client server. Suatu proses pelayanan informasi yang database utamanya dikelola server, sedangkan proses analisis lebih lanjut dilakukan oleh klien. Beragam komputer dari produsen yang bermacam-macam bisa saling berinteraksi. Perkembangan ini disusul oleh kemudahan perangkat untuk saling berinteraksi. Terima kasih. Sudah, Pak. Bentar ya. Kita ada tangan ya. Ini materi dong, Pak. Ini materi. Halo.
sudah Mas Roy. Sudah Pak. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sopo, Alfiandika dan Mas Abdu. Jadi komponen SI ya, dan arsitektur informasi dan pada waktu melakukan perencanaan strategis SITI ya, cukup penting ditentukan ya, menentukan komponen SI-nya apa saja, kemudian bagaimana arsitektur dari informasi, arsitektur informasi yang nanti akan dibangun seperti apa. Jadi saya sampaikan oleh Mas Aldo dan Mbak Afianika. Jadi bahwa komponen sistem informasi atau komponen SI itu kan ada komponen input, komponen input, komponen model dan output ya. Komponen input ini kaitan dengan teknologi. Jadi mengenai input dari sistem informasi itu berkaitan dengan teknologi. Teknologi apa yang nanti bisa digunakan untuk menginputkan apa suatu data. Model ya. Model ini berkaitan dengan misalnya dengan apa data penyimpanan ya, database. Sedangkan output itu kan kaitannya dengan kontrol. Ya, tadi sudah disampaikan. Kalau komponen input jelas ya, jadi input data itu kan macam-macam ya, bisa melalui metode dengan mengetikkan, metode handwriting atau klik, atau metode dengan apa namanya. Lalu sekarang teknologi yang sekarang kan inputnya bermacam-macam ya, tidak harus mengetik ya, dengan scan ya, scan QR code, scan barcode atau sidik jari atau yang lain ya, itu adalah metode cara data itu diambil. Bagaimana cara data itu diambil menggunakan komponen input. Ya, kalau berkaitan dengan metode cara data itu diambil, berarti nanti berkaitan dengan teknologinya. Ya, berarti teknologi yang digunakan apa? Kalau dengan QR code misalnya scan ya, scan QR code, scan wajah misalkan, itu berarti kaitan dengan teknologi yang nantinya akan digunakan. Ya, teknologi yang digunakan untuk scan itu apa? Kalau model ya tadi ya logika. Di dalamnya juga berisi logika misalnya ya, logika yang berkaitan dengan proses ya, model proses yang ada di dalamnya ya. Kalau output jelas untuk nanti menghasilkan suatu dokumentasi yang tetapi dokumentasi yang nanti bernilai atau berkualitas, informasi yang berkualitas. Jadi tidak semua informasi itu kan berkualitas, makanya harus ada output ya, kontrol mengenai dokumen yang nanti berisi informasi yang berkualitas. Itu kaitan dengan komponen input, model dan outputnya. Tadi teknologi ya berkaitan dengan tadi ya, kalau input ya berarti teknologi ya, menerima input, menjalankan model, terusnya itu berkaitan dengan teknologinya. Nah, kemudian yang selalu berkaitan dengan metode model berkaitan dengan basis data misalkan ya. Basis data itu ya kalau kita berbicara dengan komponen basis data, berarti ada data database, ada software-nya, ada hardware-nya mestinya, dan ada data. Yang tidak bisa basis data itu hanya berisi data. Yang tidak harus dibutuhkan apa database hardware-nya dan database software-nya serta data yang nanti kan diolah di sana atau diinputkan. Ini kemudian tadi sudah juga disampaikan oleh Mbak Agenika dan Mas Wal ya, tadi ada berbagai istilah arsitektur. Apa namanya, arsitektur informasi itu ada yang mengistilahkan arsitektur teknologi informasi atau arsitektur sistem informasi, atau juga ada yang apa namanya mengistilahkan infrastruktur teknologi informasi. Ini ya, di intinya arsitektur informasi itu ya apa namanya suatu memetakan atau suatu rencana atau pemetaan ya, mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Ya, desain sistem komputer secara keseluruhan itu termasuk dalam sistem jaringannya misalkan. Ya, yang nanti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi yang ada dalam organisasi yang secara spesifik misalkan. Jadi sudah disampaikan ada apa namanya? Ada arsitektur apa tadi? Tersentralisasi ya. Kemudian ada arsitektur apa tadi desentralisasi, kemudian ada arsitektur client server. Ini beberapa bentuk arsitektur informasi. Ya. Arsitektur tersentralisasi itu
sudah dikenal sejak tahun 60-an ya, itu dikembangkan pertama ya. Jadi apa namanya pada waktu itu arsitektur tersentralisasi itu ada ya, namanya mainframe, komputer utama mainframe yang sebagai aktor utama. Jadi mainframe itu komputer yang berukurannya relatif besar ya, yang nanti ditujukan untuk menangani data yang berukurannya besar ya, dengan berbagai ribuan terminal ya untuk mengakses data ya dengan tanggapan yang sangat cepat. Itu tersentralisasi ya. Jadi kalau tadi sudah digambarkan oleh Mbak Avianika ya, ada tersentralisasi. Kemudian ada desentralisasi. Cuma kelebihan kalau tersentralisasi itu lebih aman, instalasi lebih aman. Kontrolnya mudah karena data tersentral ya. Jadi ada mainframe, ada komputer yang sebagai pusat data, sedangkan yang lain sebenarnya sebagai terminal untuk mengakses informasi atau mengakses data. Ya, cuma kelemahannya kurang fleksibel ya. Jadi jika ada masalah maka semua terkena dampaknya. Ya, jika ada masalah pada mainframe terutama ya sebagai komputer pusatnya, maka akan berpengaruh terhadap akses data oleh terminal, semua terminal ya. Sehingga ada kelemahannya. Jadi jika ada masalah maka semua akan terkena dampaknya. Kemudian pemrosesan di mainframe juga bisa lebih lama apabila trafiknya itu layanan informasinya itu cukup ada. Ya, kemudian jika ingin melakukan merubah ya sistem, maka akan berdampak ke seluruh sistem atau kurang dapat dikustomisasi namanya ya. Kurang fleksibel tadi namanya. Tuh, kemudian ada yang kedua tadi desentralisasi yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Avianika tadi. Ya, desentralisasi ini arsitektur informasi yang secara konsep atau konsep pemrosesan datanya itu tersebar atau terdistribusi. Jadi terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar di berbagai lokasi, kemudian dihubungkan dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau menggunakan perangkat atau menggunakan teknologi jaringan atau teknologi telekomunikasi, sehingga nanti data itu saling terintegrasi satu dengan yang lain. Masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan ya serupa secara mandiri dan saling berinteraksi atau saling bisa bertukar data. Ini desentralisasi. Jadi data tidak terpusat, tetapi setiap komputer yang tersebar yang memiliki data itu bisa saling pertukaran data atau saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, model sederhana dari sistem pemrosesan menggunakan arsitektur peer-to-peer atau yaitu komputer yang memiliki kontrol terhadap resource ya, misalkan data printer dan CD-ROM dan seterusnya. Kemudian misalkan ada perusahaan X ya. Perusahaan X ada bagian personalia, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi, ada bagian accounting. Dan masing-masing bagian itu memiliki unit pemrosesan sendiri, memiliki server sendiri misalkan ya. Di bagian personalia memiliki unit pemrosesan data untuk bagian personalia atau memiliki data server yang menyimpan data mengenai personalia. Bagian pemasaran juga demikian, bagian produksi juga sedemikian, bagian accounting juga demikian. Dan ini bagian masing-masing bagian ini datanya memiliki data sendiri-sendiri tetapi saling dihubungkan, saling diintegrasikan, saling bertukar data. Nah, itu bisa di bangun dengan menggunakan arsitektur desentralisasi ya, karena letak datanya tersebar ya, tidak berada di dalam satu tempat, letak datanya tersebar di masing-masing bagian ini. Nanti bisa dilihat gambarnya ya, misalkan ada cabang perusahaan cabang A, cabang B, cabang C ya, masing-masing cabang itu memiliki pemusatan data, memiliki server sendiri-sendiri, dan masing-masing server di masing-masing cabang jadi nanti bisa dihubungkan, diintegrasikan dengan server yang lain yang ada di cabang B, cabang D, dan seterusnya, sehingga bisa saling bertukar menukar data. Ini bisa disebut dengan arsitektur desentralisasi. Kelebihannya hemat biaya ya, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, karena setiap pengeluaran biaya pasti ditanggung oleh perbagian dan misalnya per cabang misalkan. Kemudian
kemudahan dalam pencadangan data, karena saling terintegrasi sehingga kemudahan dalam melakukan pencadangan data apabila terjadi musibah misalkan ya, atau terjadi error atau terjadi musibah kebakaran misalkan, itu mudah dalam melakukan pencadangan data. Kurangnya ya ketidaksesuaian atau menjadikan perangkat lunak perangkat kelas ya, mungkin bisa saja terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian antara masing-masing bagian, misalkan cabang A, cabang B, cabang C, itu bisa saja berbeda perangkat lunak atau perangkat keras yang disediakan, sehingga terjadinya ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras ya, sehingga standarisasi bisa tidak dicapai karena ada perbedaan, ada tidak kesesuaian antara perangkat lunak dan perangkat keras yang yang berada di masing-masing bagian atau di masing-masing cabang. Kemudian yang ketiga tadi ada client server. Client server ini jelas ada komputer yang bertindak sebagai client, ada bertindak sebagai server sendiri. Ya. Ya, secara fisik server itu ya berupa komputer yang fisik ya komputer fisiknya berupa komputer, tapi yang khusus untuk server yang berisi data di server atau atau aplikasi yang sifatnya bisa diakses ke client ya misalnya. Ini implementasi client server biasanya yang banyak yang juga yang dilakukan pemilihan apakah menggunakan arsitektur informasi dengan model client server, karena ini jelas ada komputer sebagai client dan ada yang bertindak sebagai server. Itu mungkin ya, itu tadi model arsitekturnya nanti bisa dilihat di materi ya, contoh arsitektur yang client server seperti apa, yang desentralisasi seperti apa, yang tersentralisasi seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Avianika ya. Itu ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan enggak? Dan Will dan ada berarti hari ini cukup sekian, nanti bisa di download materinya setelah ini, download materi terus ada tugas nanti bisa dilihat di materi, tugas hari ini bisa dikumpulkan di melalui e-learning gitu ya. Oke. Benar absennya tak aktifkan dulu referensinya ya. Oke, semalam makan bersama saya di e-learning dan tugas bisa di download di e-learning, serta tugas hari ini semua dikumpulkan melalui e-learning. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.